Beralih ke sorotan lainnya, saudara. Warga menangkap 7 pelajar yang diduga hendak tawuran di Jalan Pondok Kopi Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain itu, ditemukan senjata berupa celurit, pedang, dan stick golf. Bermula saat warga membubarkan kerumunan para pelajar lantaran curiga mereka akan ikut tawuran. Warga berhasil menangkap 7 pelajar dan menemukan senjata tajam berupa celurit, pedang, dan stick golf. Polisi kemudian membawa mereka ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rame, gara-gara lari semuanya. Yang ketangkep 2 orang pertama sama dia, ya kan? Terus saya bawalah, setelah mengaku. Untungnya apa aja tajamnya? Celurit, 2. Dan tiga, bukan curit tiga ya, curit tiga yang stick golf sama kayak samurai kecil. Samurai kecil.